Terlihat kamu di depan mata. Siapakah dirimu? Silakan beritahu. Siapakah diriku? Kembaramu yang terbaru. Siapakah dirimu? Silakan beritahu. Siapakah diriku? Siapa sangka video tiru cara artis menyanyi mampu meraih jutaan penonton di media sosial. Yang kreatifnya, pemuda bernama PG ni secara random naik motosikal singgah kat mana-mana dan menyanyi di tepi jalan. Wah, terbaiklah. Jom kita berkenalan dulu dengan PG ni. Penyanyi ke? Nama penuh lah, Muhammad Faiz bin Arba'in, asal Rawang, umur 22 tahun. Nah, selesa digelar PG lah. Sebab memang tu nickname lah daripada tahun lepas kot rasanya. Okay. Jadi sekarang ni masih lagi belajar di IPG Campus Ipoh, bawah course Tessel. Jadi kalau orang kata berkenaan dengan music ke background music dan sebagainya, saya memang tak ada langsung ambil daripada kelas ke apa-apa. Cuma memang based on experience join competition nasyid daripada sekolah rendah. And then after that, saya just tengok video konten-konten orang lain berkenaan dengan vocal singing dan sebagainya. Ada juga kawan-kawan yang lain lah yang tolong jugalah bab-bab music ni. Itulah sebenarnya. Mungkin Pijin kita tanya, macam mana boleh tercetusnya idea kau ni, kau nak buat konten yang macam tu? Adakah saja-saja je nak komen macam ni? Waktu tercetusnya idea untuk buat How to Sing Like Fabio Usher tu, waktu tu saya baru balik daripada beli makan malam, beli bungkus dinner. Dan saya terfikir sambil-sambil saya nyanyi, memang tak biar lah kalau waktu bawa motor memang akan nyanyi sebab nak buat hilang bosan. Itu rasa macam lebih kurang teknik ni yang macam Fabio pakai. So saya plan untuk buat video, edit dekat CapCut and then letak dekat status WhatsApp. Kawan pun bagi tahu, pergilah post dekat TikTok, content is content. And then saya cuma post ni atas macam biasa-biasa je lah, sebab sebelum ni memang ada juga kadang-kadang kita join trend TikTok ke apa. Cuma memang buat saja-saja untuk kawan-kawan tengok, kawan-kawan like, dan tak pernah terfikir nak blown up lah. Benda tu dah daripada saja-saja terus jadi something yang orang nak lagi, nak lagi. Dan kita jadikan dia as a commitment lah. Okay, so mungkin macam Pigeon kata tadi lah, Pigeon study Tessa, tak ada background dalam music secara mendalam, orang kata. Tapi macam dah tahu note semua tu, cara dia macam okay, mungkin dia guna note ni, guna note ni. Macam mana kau tahu? Ada tiga faktor besar lah yang membantu saya dalam buat konten-konten ni. Yang pertama sekali memang experience daripada coach-coach waktu saya masuk competition nasyid dulu, which is ada yang cikgu-cikgu dekat sekolah, and then ada trainer nasyid daripada luar yang sedikit sebanyak dalam waktu training tu dia ada bagi tahu dan dia ajar something new. Factor yang kedua is kawan-kawan yang tolong saya. Basically saya pernah main league match lah tahun lepas, around 7 ke 8 bulan jugalah saya masuk league match untuk join competition menyanyi sebab diorang kata ada dekat sana. The third one is saya punya research sendirilah, more to tengok YouTube. Kan sekarang dah ada banyak content about vocal coaching, vocal technique and stuff. So daripada situ juga kita ambil ilmu yang ada dan kita share balik dekat orang dalam penyampaian yang lebih santai dan lebih mudah difahami lah. Macam tu. Okay, tapi kita tanya-tanya kenapa nak buat konten tu tepi jalan pakai helmet? Okay, sebab konsep pertama dia memang dah sebegitu rupa. Saya viral disebabkan pakai helmet, disebabkan menyanyi tepi jalan atas motor. Jadi saya tanya pendapat kawan-kawan, patut okay, kita kekalkan benda ni. Dan dia semua, ni adalah kawan-kawan saya dan termasuk yang lain pun cakap juga, apa yang dah ada kita teruskan aja. Mungkin itu asbab ataupun penggerak besar kenapa kau boleh blown up. Mungkin sebab kau bawa keunikan benda lain. Orang lain mungkin mengajar depan keyboard dalam bilik, tapi kau boleh bagi tahu vocal teknik dekat tepi jalan dengan bunyi motor, bunyi kereta sambil pakai helmet. Mungkin itu satu keunikan baru yang orang lain tak pernah jumpa, orang lain tak pernah nampak. And benda tu kau patut kekalkan. So based on first video tu, saya terus kekalkan. And then orang seronok sampai kadang-kadang kalau buat cover dalam bilik, orang akan tanya, bang helmet mana? Bang kurang power lah, pakailah helmet. Sampai macam tu. Jadi okay, kita kekalkan lah. Memang kita macam plan jugalah. Macam hari tu saya keluar pun petang. Jadi macam dah ada planning lah, bila nak buat konten, bila nak record, kita nak record pasal siapa, apa teknik dia tu pun ada yang saya tahu, ada yang saya kena dengar-dengar balik lagu dia. So boleh kata tempat je yang random. Saya nak berhenti kat mana-mana, saya punya suka. Okay, so mungkin kita nak tahu, ada tak artis sendiri yang kau komen tu, yang kau buat apa, buat reaction dia punya teknik-teknik semua tu, ada tak artis sendiri tu bersetuju dengan kau punya pendapat tu? Setakat ni series untuk How to Sing Like tu, kita dah buat
tiga penyanyi Malaysia dan tiga penyanyi Indo. Positive feedback yang kita dapat daripada Rizky Fabian sendiri, dia memang kata konten yang saya buat ni memang keren, teruskan lagi, kekal semangat buat konten. Memang saya ada pin lah komen tu dekat dalam konten TikTok yang saya buat. And then untuk How to Sing Like Anwar Zain ada nampak komen, ada nampak video tu, and then dia komen macam keep on, you boleh jadi success later on, you penyanyi yang hebat. And memang saya ingat lah benda tu sebab kita mengidolakan dia kan. Ada seorang lagi, Hello Saini, dia komen enggak, tapi dia just komen cepat pergi cover lagu aku, macam tu lah. Yang penting dia notice tu pun dah kira bahagia lah. Seronok dalam penerimaan mesti ada penolakan juga, dalam orang yang seronok ni mesti ada orang yang kecam. Saya ni kononnya meniru artis Indonesia, seolah-olah artis Malaysia ni tak ada yang bagus. And then ada juga yang mengecam mengajar teknik orang lain sampai tak ada teknik sendiri ke nak ajar. Kalau saya ada teknik sendiri, saya siapa nak ajar? Mestilah orang tak kenal. Kalau saya kata how to sing like pigeon, korang kenal ke pigeon siapa? Untuk apa saya buat benda tu kan? Padahal ada je teknik sendiri, cumanya kita seronok nak tunjuk pada orang apa yang teknik artis lain pakai. And then kecaman yang memang paling besar adalah mestilah kan, sebab every video memang saya akan record dalam angle dekat bawah, jadi orang memang akan tahu saya ni apa. Misai tak terurus lah, gigi berterabur lah, bang pergi scaling lah dan sebagainya. Kecaman daripada sudut macam tu pun ada juga. Jadi kita mahu macam mana nak cakap, apa yang kita buat kalau betul kita kekalkan, kalau benda yang tak elok tu kita akan cuba ubah sedaya mungkin, betul? Tapi kalau dah cakap pasal shaming ni, kita buat tak layan je lah nak buat macam mana. Sedetik asmara syurga selamanya, pergilah rinduku, hilangkan dirimu, tak sanggup menanggung derita di kalbuku. Pergilah sayangku, bermula semula, semangat cintaku membara kerana dia tiada niatku.